apa saja yang Nabi SAW janji kepada dia tentang segala pahala yang melipat kali ganda, maka dia akan buat. Pasal apa? Itu menunjukkan bahawa dia yakin. Sejak aku ni wajar lagu tu punya anak pakai koyul koyul dan sebagainya. Mana itu keadaan yang masalah yang saya katakan. Ni empat tanda, empat tarbiyah yang Allah susuk kepada kita dalam bulan Ramadhan. Tarbiyah yang pertama yang nama tarbiyah tuan-tuan bersalih al-sumat taubat. Yang kedua yang tuan-tuan yang akhirnya taubat ini akan bawa selepas daripada kita keluar dari Ramadhan. Yang kedua tarbiyah yang nama tarbiyah warak, yang Allah susuk juga kita dalam bulan Ramadhan. Yang keluar nanti dia akan berhasil, dia akan dapat hasilnya daripada Ramadhan itu. Dia menjadi orang yang warak dan berhati-hati dalam setiap perbuatan yang dibuat. Yang ketiga tuan-tuan bersalih al-sumat Muhammad, dia pergi apa? Yang kedua tadi warak khana'ah, yang ketiganya warak, dan yang keempat dia yakin, yakin atas segala apa yang Allah janjikan kepada dia, insyaAllah. So, mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling istimewa untuk kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa yang telah kita buat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini tuan-tuan sungguh kita minta pada Allah sungguh nak bagi berasa yang dosa kita dipadamkan. Teringin sekali subhanallah nak rasa macam mana khusyuknya ibadah, nak teringin nak rasa ya Allah macam mana sedapnya sembahyang, teringin nak rasa macam mana sedapnya zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dalam satu rakaat itu sahaja dia telah mengkhatamkan 30 juzuk ayat Al-Quran.
Pas saya di publik, baca, baca, terus dia pun bukan Nabi, dia pun manusia biasa macam kita. Tapi satu benda aja beza di tengah dia. Tahu? Dosa. Dosa. Dia pun duduk baca, sedap, sedap, sedap. Berasa benda dalam kita. Tuan-tuan, tak saat kita zikir lagi orang ni. Sebelum ni kita berzikir juga. Sebelum-sebelum ni pernah zikir. Tapi sebab kita duduk cerita pasal dosa, cerita pasal dosa, cerita pasal dosa. Tuan-tuan zikir pasal apa saya lain? Ada lain tak? Pasal lain zikir. Pasal apa? Pasal waktu tu kita sedap yang kita ada dosa dan kita harap subuh. Perkataan yang kita sebut tu masuk ke hati. Itu berasa. Tapi teringin, tak payah dia sebut. Teringin bila kita sebut setiap kalam keluar tu. Dah berasa masuk dalam hati dah. Maksudnya, bukan tak payah duduk banyak kata orang tu ada dosa. Kan kenapa sendiri kata orang tu ada dosa? Lagi nak semayang Allah sedap khusyuk. Berdiri secara sedap khusyuk. Teringin nak rasa khusyuk. Nak rasa khusyuk semayang macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan kena buang satu benda yang nama dia dosa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah akan faham seluruh dosa-dosa kita. Allah buang segala dosa-dosa kita. Allah angkat dosa-dosa kita. Allah tak tunjuk kat kita. Allah tutup segala aib-aib yang kita buat dulu ni. Allah tutup semua tu. Bukan sangat tutup di dunia. Nanti waktu kita duduk di padang mahsyar pun, waktu Allah tayang semua tu, kita doakan supaya doa dosa-dosa kita buat semua Allah dah buang dan Allah dah angkat. Kita tengok-tengok dah tak ada. Langsung ditutup oleh Rasulullah. Kita minta Ramadan kali ini Allah bagi kita yang macam tu. Mudah-mudahan Ramadan kali ini juga Allah akan angkat darjat kita. Allah akan musuri azim, Allah akan letakkan kita sebagai ahli syurga Allah dan duduk berdamping dengan Nabi SAW dalam syurga Allah SWT. Kita harapkan, kita doakan sebagai Ramadan kali ini akan melayakkan kita untuk dapat masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Kita nak doa sah. Jadi tuan-tuan saya nak sungguh nak minta kita feel semua dengan doa kita ni. Di disebabkan kita nak teriak tulis itu lagu kan. Siapa nak di syurga? Bagi ini ya Allah, waktu aku doa ya Allah, tolonglah aku dosa
Ampun dosa. Anak-anak kami tak mau pandang wajah kami, ya Allah.
Ampunlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, lindungilah mereka, ya Allah. Jadilah mereka pilihan-pilihan kami nanti di pada masyarakat, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, ya Allah. Jadikan mereka di kalangan orang yang salih dan salihah, ya Allah. Ampunlah dosa kami, ya Allah. Karena kami tidak dapat mendidik mereka sebaik-baiknya, ya Allah. Kami telah mengabaikan amalan yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kau berkatilah kehidupan kami, ya Allah. Kau limpahkanlah rahmat, keselamatan, kasih sayangmu kepada keluarga kami, ya Allah. Ya Engkau kelapangkanlah rezeki kami, ya Allah. Ya Engkau selesaikanlah segala masalah yang kami hadapi, ya Allah. Ya Allah, jika ada di kalangan kami yang sakit, ya Allah, kesembuhkanlah, ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang dalam kesusahan, ya Allah, permudahkanlah urusannya, ya Allah. Kepada kalangan kami yang berada dalam kesulitan, Engkau hongkai dalam kesulitan, ya Allah, berkat ketenangan, ya Allah. Ya Allah, ada yang dikada di kalangan kami, ya Allah, berhadapan dengan musibah, ya Allah, Engkau selesaikanlah, ya Allah. Ya Allah, jauhlah kami daripada musibah, ya Allah. Jauhlah kami daripada bala bencana, ya Allah. Jauhlah daripada perkara yang kami tak ingin, ya Allah. Jauhlah kami daripada penyakit yang berbahaya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lindungilah kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, kami tak pernah rasa khusyuk dalam sembahyang kami, ya Allah. Berilah kami khusyuk dalam sembahyang kami, ya Allah. Berilah kami rasa sedap dalam ibadat kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kami sedap dalam zikir kami, ya Allah. Ya Allah, masukkan dalam hati kami perasaan mencintai-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkan dalam hati kami perasaan mencintai Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau permudahlah kehidupan kami, ya Allah. Limpahlah rahmat-Mu kepada keluarga kami, ya Allah. Kasihanilah keluarga kami, ya Allah. Sayangilah keluarga kami, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, ya Allah. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kematikanlah kami dalam iman. Kematikanlah kami dalam Islam. Kematikanlah kami dengan akhir kalam kami menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kematikanlah kami dalam keadaan kami sedang berjihad di jalan-Mu, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan kami sedang sujud kepada-Mu, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan kami sedang sujud di sepertiga malam, ya Allah, yang terlalu hampir kepada kami, ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Jangan Engkau matikan kami dalam keadaan fitnah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami takut mati, ya Allah. Kami takut kubur, ya Allah. Kami takut gelap kubur, ya Allah. Kami takut sempitnya kubur, ya Allah. Ya Allah, kelapakanlah kubur kami, ya Allah. Kelapakanlah kubur kami, ya Allah. Kurniakanlah kami taman daripada taman syurga-Mu, ya Allah. Jangan Engkau jadikan kubur kami lubang daripada lubang api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami di padang mahsyar nanti bersama dengan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, buka bagikanlah kami di padang mahsyar nanti dalam keadaan kami dapat perlindungan arasmu, ya Allah. Bagikanlah kami di padang mahsyar nanti, ya Allah, dalam keadaan surat dan amal diberikan ke tangan kanan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau selamatkanlah kami daripada azab di padang mahsyar nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami takut, ya Allah. Kami takut dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunlah dosa kami, ya Allah. Ampunlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Gunakanlah kami dalam mulutkan orang yang dapat masuk syurga itu tanpa hisab, ya Allah. Karena kami takut, ya Allah, kalau dihisab aman kami nanti, ya Allah, macam mana lah keadaan kami. Jangan ditunjukkan dosa-dosa yang kami buat, ya Allah. Kami malu, ya Allah. Macam mana mak kami akan tengok kami buat dulu, ya Allah. Macam mana anak-anak kami akan lihat dan diri tanyakan apa yang kami buat dulu, ya Allah. Kami tak mau, ya Allah.
iman-Mu, ya Allah. Tolonglah tentu mari kami di dunia, ya Allah. Tentu mari kami di pada masa nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Mudah-mudahan kami ketika kita ditimbang, ditimbang amal kami, ya Allah. Permudahkanlah kami ketika melihat titian surat, ya Allah. Ya Allah, redalah kami untuk syukur-Mu, ya Allah. Redalah kami untuk syukur-Mu, ya Allah. Redalah kami untuk syukur-Mu, ya Allah. Jauhlah kami daripada neraka-Mu, ya Allah. Jauhlah kami daripada neraka-Mu, ya Allah. Jauhlah kami daripada neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau terimalah segala doa kami pada malam ini, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Ya Allah, terimalah, ya Allah. Mungkin saja dosa-dosa kami menyebabkan doa kami terhijab, ya Allah. Namun, ya Allah, mungkin ada di kalangan kami yang doa yang mustajab, ya Allah. Kami nak menumpang mustajab yang doa dia, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Ampunlah dosa kami, ya Allah. Ampunlah dosa kami, ya Allah. Kalau Engkau tak ampun dosa kami, siapa nak ampun dosa kami, ya Allah. Dunia sana, wafil akhirat yang sana tahu bahwa kita ada benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan ayah mertua yang keluar tu, tuan ambil dan umum ke seluruh muka dan badan tuan. Kemudian dia jadi saksi nanti di pada masyarakat kita pernah menangis kerana Allah. Mudah-mudahan ayah mertua itu akan menjadi penghalang daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya rasa cukuplah sekadar bagi tazkirahnya. Pada waktu ini kita akan teruskan dengan qiyam lail yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz yang akan mengimamkan qiyam lail kepada ini. Dan kehadiran alhamdulillah penuh masjid, insyaallah penuh masjid pukul 3 pagi ini, satu benda yang ajaib. Ajaib, insyaallah. Ya Allah, tuburkan keberkatan kepada kita pada malam ini, insyaallah. Ada di kalangan kita ni yang Allah sangat dekat dengan dia, dan kita nak tumpang keberkatan diri dia kepada kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita benar ini, insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu, saya minta aku minta maaf salah dan silap. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Apa kita kongsi pada waktu ini mendapat manfaat untuk kita. Aku lu qawli hada wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.